Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, bertemu kita kembali pada hari ini. Pembelajaran objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan peralatan semasa situasi kecemasan. Okey, yang dimasukkan dengan peralatan yang digunakan semasa situasi kecemasan adalah pyroteknik. Okey, pyroteknik ni terdapat beberapa jenis, iaitu kita ada hand flare dan kita ada wire smoke signal dan kita ada rocket parachute. Okey untuk penyimpanan signal keselamatan yang terdapat yang tiga equipment ni di lifeboat dan life raft, hand flare terdapat 6 unit, rocket parachute flare sebanyak 4 unit, buoyant smoke signal sebanyak 2 unit. Dan di anjungan ataupun bridge kita boleh memperolehi rocket parachute flare sahaja sebanyak 12 unit. Yang pertama saya akan menerangkan tentang hand flare. Okey. Hand flare pertama adalah merujuk kepada hand flare red light. Okey, seperti mana yang dapat dilihat. Kegunaannya adalah kegunaan pada waktu siang maupun pada waktu malam. Okey, jarak dia adalah terhad dan ia digunakan untuk menunjukkan lokasi kecemasan di mana seseorang mangsa itu berada. Okey, sesuai digunakan sama ada di kapal dagang ataupun pada kapal-kapal maupun bot mewah. Okey, dari segi dia punya visibility. Mana yang dimasukkan dengan visibility adalah pemandangan dia dari segi lampu nyalaan. Pada waktu malam apabila hand flare diaktifkan, jarak penglihatan akan melibatkan ataupun merangkumi sejauh 6 nautical mile. Okey, 6 batu nautical lah. Pada waktu siang penglihatannya hanya terbatas kepada 1 nautical sahaja. Waktu pembakaran adalah selama 60 second dan hand flare ni okay, diluluskan di bawah Akta Solas 74. Langkah pertama, keluarkan tube utama daripada body casing. Okay. Yang kedua, buka penutup. Dan apabila anda buka penutup, anda akan lihat terdapat satu tali kecil untuk menghidupkan, aktifkan hand flare tersebut. Pegang pada kedudukan pada arah tinggi daripada kedudukan bahu, menghala kepada arah angin, kemudian tarik picu mengaktifkan hand flare tersebut. Selepas 2 saat barulah dia akan mengeluarkan kepulan nyalaan warna merah. Okay, assalamualaikum semua. Ini adalah equipment kedua untuk kita punya life saving. Okay, ini dinamakan red parachute signal rocket ataupun lebih dikenali dengan rocket parachute signal. Okay, equipment ini telah di-amend by daripada Solas 74, iaitu Safety of Life at Sea. And then design untuk rocket parachute signal hendaklah tahan kepada design body, design body untuk rocket parachute ni hendaklah tahan kepada environment exposure, maksudnya tahan kepada expose alam sekitar. Dan mestilah boleh digunakan walaupun selepas ianya tenggelam di dalam air. Dan igniter wire dan juga grip mestilah tidak terjejas walaupun ianya diekspos kepada environment dan juga tenggelam ke dalam air. Okay guys, now dekat body rocket parachute tu, kamu boleh lihat akan ada instruction cara guna untuk activate kita punya rocket parachute. Okay, selain daripada instruction, instruction tu mestilah dia fully visible tau. Maksudnya kena terang dan nyata. Semua orang yang tak pernah pegang alat tersebut mestilah tahu cara pakai dia walaupun baru first time pegang. Okay. Selain daripada instruction, ada juga maker, maknanya dia diperbuat daripada mana. Okay.
Selain daripada itu, dia ada juga date of manufacture dan date of expiry. Okay, kebiasaannya rocket parachute expiry selama 3 tahun kegunaannya. Shoot. Okay. Disarankan penggunaannya adalah pada waktu malam, di mana apabila dia dinyalakan, jarak penglihatan merangkumi sejauh 30 batu nautika. Okay, nyalaan sewaktu pembakaran. Okay, dari segi nyalaan keterangan cahaya apabila ia diaktifkan. Okay, nyalaan keterangan cahaya bersamaan dengan 30,000 batang lilin yang dinyalakan. Waktu atau masa pembakaran adalah selama 40 second. Apabila diaktifkan, color yang dikeluarkan, warna yang dikeluarkan adalah berwarna merah. Pengendalian rocket parachute flare. Langkah pertama, pegang handle yang berlekuk. Buka penutup. Jangan halakan kepada orang ataupun kepada barang-barangan. Langkah kedua, pegang roket vertically ataupun secara menegak ke arah atas jauh daripada badan. Pastikan tangan clear daripada atas untuk mengaktifkan roket. Tarik berbola kecil yang ada pada tali ke bawah. Sebelum mengaktifkan roket, pastikan arah angin. Roket ditunjukkan ke arah angin. Untuk item seterusnya, itu adalah buoyant smoke signal. Dia punya spesifikasi. Okey. Tempoh pembakaran dia adalah 3 minit minimum. Color yang akan dikeluarkan adalah warna orange. Dia punya ignition selepas diaktifkan, dia ada 2 saat delay. Waktu yang boleh digunakan. Okay, buoyant smoke signal adalah dia akan terapung di atas permukaan air. Disarankan digunakan hanya pada waktu siang sahaja. Digunakan untuk mengesan mangsa di dalam lifeboat, di dalam life raft untuk diselamatkan. Apabila diaktifkan, asap yang keluar akan terapung memenuhi sekeliling air, di mana lokasi mangsa yang perlu diselamatkan. Kaedah pengendalian buoyant smoke signal. Langkah pertama, buka penutup. Selepas itu, langkah kedua, tarik pin. Apabila pin telah dicabut, campakkan ke dalam air. Tunggu 2 saat sebelum asap keluar.